Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru ke neraka. Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar. Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu untuk beriman kepada yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa annama raddana ila Allahi wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat, dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, dikubur pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum nughnuna 'anna naseeban minan nar. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.